San punta mo? Sa bagong delivery apps. Malay mo, mas malaki. Bakit? Kain na! Halo guys, kembali lagi bersama channel Global Movie 21. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan merangkum sebuah alur cerita film dari Filipina yang berjudul Siklo. Film ini dirilis pada Januari 2022. Tapi sebelum kita mulai alur cerita filmnya, Mimin saran ini buat kalian agar selalu dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi yuk, langsung simak videonya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Ringo. Terlihat ia sedang sibuk mengambil orderan di sebuah kafe. Si Ringo ini juga tinggal bersama istrinya yang sedang hamil di sebuah rumah sederhana gitu. Pada malam itu juga istri Ringo ini sedang hidang makanan yang enak. Sedangkan makanan yang dibawa Ringo ini tidak disukai oleh istrinya yang sedang hidang tersebut. Alhasil saat melaksanakan ritual mantap-mantap, sang istri tidak begitu semangat terhadap Ringo, yang membuat Ringo begitu frustasi. Karena si Joninya udah berdiri tegap, tapi tidak bisa termantapkan oleh istrinya. Di pagi harinya tanpa, Ringo pamit kepada istrinya yang hendak menghadiri wawancara sebagai kurir di tempat baru. Ia berharap bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, juga menghasilkan uang yang lebih banyak tentunya. Lalu secara singkat si Ringo ini diterima di tempat tersebut dan diberikan baju dinasnya sebagai kurir makanan yang baru. Mendengar kabar Ringo bekerja di tempat baru, tentu saja teman-teman Ringo meminta untuk ditraktir makan. Kemudian si Ringo ini mentraktir teman-temannya itu dengan membayar orderan palsu yang sedang ditimpa oleh salah seorang kurir makanan. Kana ban? 3,000. Itu satu. Salamat Ringo. Si Ringo ngerjain tenyen yan. Di malam harinya di saat Ringo mengantarkan makanan di rumah mewah, ia malah diusir. Ketika ia meminta foto tanda ia telah berhasil mengantar makanan. Kemudian scene pun berganti memperlihatkan adegan yang begitu mantap sekali, di mana seorang om-om bernama Boy sedang melakukan ritual mantap-mantap dengan pacarnya yang begitu cantik plus aduhai. Pokoknya adegan ini mantap sekali guys. Oke lanjut. Di malam itu juga si om bernama Boy ini sedang berulang tahun setelah bermantap-mantap dengan sang pacar. Ia beserta pacarnya pun langsung menyambut tamu undangan yang datang di pesta tersebut. Setelah memberikan kata sambutan, salah seorang anak buah Boy membisikkan bahwa ayah si Boy ini tidak mau keluar untuk menyambut tamu yang hadir. Ternyata ayah si Boy ini sedang dibuat enak oleh salah seorang pembantunya. Lalu si Boy pergi ke ruangan ayahnya. Ia menanyakan kenapa ayahnya tidak mau keluar. Namun ayah Boy ini yang berprofesi sebagai pendiri sebuah komunitas yang religius itu, begitu geram melihat Boy yang memimpin ajaran tersebut dengan seenaknya. Jadi ajaran religius tersebut sudah diwariskan kepada si Boy guys. Kemudian ayah si Boy juga berpesan agar menghentikan perselingkuhannya dengan wanita lain. Karena kalau ketahuan oleh pengikutnya, maka pengikutnya tidak akan mempercayainya lagi. Namun si Boy berdalih bahwa ia begitu lihai dalam berkhotbah, makanya ia begitu yakin para pengikutnya tidak akan meninggalkannya. Di suatu hari tiba-tiba ada dua mobil yang sedang bersenggolan. Di dalam mobil tersebut ada seorang wanita cantik yang bernama Samara. Ia sedang dimarah-marahi oleh seorang pria yang tidak terima. Gara-gara si Samara inilah yang membuat mobilnya jadi rusak. Lalu terlihat Ringo yang melerai pria tersebut. Ketika si pria akan memukul Samara, beruntunglah anak buah si Boy yang sedang menjaga Samara dengan sigap mengusir pria tersebut. Sebelum pergi terlihat si Samara ini memperhatikan Ringo. Kemudian scene pun langsung berganti di mana si Boy sedang berenang dihampiri oleh pacarnya. Ketika pacarnya masuk ke kolam renang, si Boy malah berkata ia tidak boleh ke sini karena akan ada tamu yang hadir menjumpai dirinya. Sang pacar malah tidak mengindahkan perkataan si Boy. Ia langsung saja menyosor Joninya si Boy di dalam air. Tak lama kemudian tamu si Boy pun datang, tentu saja si Boy dibuat gagal fokus. Satu sisi ia sedang berbicara dengan tamunya, di sisi lain ia sedang menahan kemantapan yang diservis langsung oleh pacarnya. Lalu si Boy ini menyuruh tamunya tersebut menunggu di dalam rumah.
Setelah tamunya pergi, si boy sedikit kesal dengan sang pacar karena melakukan hal itu di momen yang tidak tepat. Di malam harinya terlihat adegan di mana si boy sedang memimpin pengikutnya untuk berdoa. Sedangkan di sisi lain, anak buah si boy ditugaskan untuk mencari si pria yang menabrak Samara tadi. Keesokan harinya, Ringo yang sedang mengantarkan orderan ke rumah Samara. Dengan cermat, si Ringo ini memperhatikan kemantapan tubuh Samara yang begitu aduhai. Kemudian Samara mempersilahkan Ringo untuk masuk karena ia akan mengambil uang di dalam. Oke, selanjutnya di malam harinya si boy datang menemui Samara di kediamannya. Ia dihidangkan dengan makanan yang begitu lezat oleh Samara. Tidak sampai di situ saja, Samara juga melakukan tugasnya sebagai simpanan si boy dengan begitu mantapnya. Wah, pokoknya ini mantap banget guys. Namun Samara dibuat kecewa di saat si boy ini malah keluar duluan dengan alasan ia begitu lelah dengan segala aktivitasnya. Sementara itu di rumah Ringo, tampak Ringo dan istrinya sedang mandi bersama. Tentu saja mereka juga melakukan adegan mantap-mantap. Akan tetapi saat sedang melakukan pertempuran sengit dengan istrinya, ia malah membayangkan wajah Samara yang membuatnya menghentikan mantap-mantapnya dengan sang istri. Kesokan harinya Ringo kembali mendapatkan orderan dari Samara. Tentu saja ia dengan cepat pergi ke rumah Samara. Sesampainya di sana, ia melihat Samara yang begitu basah kuyup sampai tampak kelihatan isi di dalam pakaiannya. Ternyata si Samara ini lagi memperbaiki keran airnya yang lagi rusak. Mendengar hal itu, Ringo menyarankan agar ia saja yang memperbaiki kerusakan tersebut, dikarenakan ia ahli dalam segala bidang. Setelah memperbaiki keran tersebut, Samara memberikan handuk serta baju ganti kepada Ringo. Sekaligus si Ringo ini mendapatkan pemandangan yang begitu aduhai ketika ia melihat Samara yang sedang berganti pakaian. Setelah itu tampak mereka berdua sedang bersantai di ruang tamu. Samara juga menceritakan bahwa ia saat ini sedang menjadi istri simpanan seseorang. Oleh karena itu ia bisa memiliki segalanya. Meski begitu, ia juga sedikit terkekang dalam menjalani hidupnya, alias tidak bisa pergi kemana-mana. Lalu obrolan mereka berhenti ketika hari sudah malam. Ketika Ringo pamit pulang, ternyata di luar sudah ada anak buah si boy yang memperhatikan dari luar. Singkat cerita, di saat si boy telah selesai memberikan khutbahnya mengenai permantapan, ia dibuat garam di mana anak buahnya melaporkan sesuatu kepada dirinya. Sin pun langsung berganti di rumah Samara. Tampak ia sedang dipukuli oleh si boy sampai babak belur gara-gara laporan dari anak buahnya. Beruntung Ringo yang memperhatikan rumah Samara dari jauh langsung menolong Samara. Sam, Samara. Keesokan harinya terlihat Samara yang baru saja siuman dari pingsannya. Di situ ia bercerita kepada Ringo penyesalannya menjadi istri simpanan si boy. Saat Ringo ingin melaporkan si boy ke kepolisian, Samara melarang Ringo dikarenakan si boy ini memiliki orang di dalam kepolisian. Setelah itu Ringo dengan jantannya mencoba menguatkan Samara atas apa yang telah terjadi. Karena terbawa suasana, akhirnya Ringo berhasil menjebol gawang milik Samara. Setelah melakukan mantap-mantap, Samara mengaku bahwa apa yang dilakukannya tadi serasa mendapatkan kemantapan di saat pertama kali ia melakukannya. Setelah itu terlihat pacar si boy sedang menunggu seseorang. Ternyata yang ditunggunya itu adalah Rocky. Mereka ternyata di belakang si boy telah berselingkuh. Namun adegan di anak tangga tersebut sangat sebentar lantaran si Rocky ini masih cupu dalam permantapan. Lalu sepulang dari situ, pacar si boy mendapati boy itu telah meninggoy guys. Setelah itu Sin berpindah di kediaman si boy yang sedang melangsungkan upacara kemeninggoy dirinya. Dokter yang mengotopsi jenazah si boy menyatakan bahwa si boy ini benar-benar meninggoy sendiri, alias tidak oleh karena orang lain. Lalu barulah kita mengetahui kebenarannya bahwa ayah si boy yang merekayasa kemeninggoykan si boy. Ia jugalah yang menjebak Ringo ketika ia diberi paket. Namun Ringo dikonfirmasi telah menghilang dari peredaran. Paket yang ternyata berisi sejumlah uang berhasil dibawa kabur oleh si boy. Tentu saja ayah boy begitu marah akan berita tersebut. Kemudian terlihat Ringo mengajak Samara pergi dari rumahnya tersebut. Ia mengajak Samara berkeliling jauh dari rumahnya. Lalu Rocky beserta anggotanya pergi menggeledah rumah Samara. Ia tidak mendapati Samara di sana. Dan ia pastikan bahwa Samara telah kabur dibawa oleh Ringo. Di sisi lain, si Ringo mencoba untuk membantu Samara keluar dari masalah. Walaupun kini ia sedang dirundung masalah juga. Esok harinya Ringo serta Samara kembali melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba ia merasa telah dimata-matai oleh seseorang. Lalu mereka pun mampir ke sebuah danau kecil untuk sekadar berenang dan pastinya bermantap-mantap juga.
Setelah berenang, Samara ditelepon oleh ayahnya Boy memakai handphone milik ibunya. Ayahnya Boy berkata agar Samara datang dan juga membawa paket berisi sejumlah uang yang dibawa kabur oleh si Ringo. Saat Samara menanyakan hal tersebut, si Ringo langsung memukul kepala Samara dengan batu haduh kok. Di saat tersadar, Samara dikejutkan dengan di hadapannya sudah ada si Ringo beserta ibunya si Boy. Ternyata Ringo dipekerjakan di jasa pengiriman tersebut untuk memisahkan hubungannya dengan si Boy. Di sini baru terkuak asal muasal Ringo dahulu, serta seluk-beluk tentang ibunya si Boy. Setelah mendengar semua hal itu, Samara yang merasa akan meninggal, ia meminta untuk mengirimkan pesan terakhir kepada ibunya. Akan tetapi ia justru malah mengirim video mantap-mantapnya dengan Ringo ke istri Ringo Wadul. Lalu terlihat istri Ringo yang begitu menangis tersedu-sedu melihat video tersebut. Aduh kok jadi gini guys. Kemudian scene berganti di rumah kediamannya ayah si Boy. Ibunya Boy beserta Ringo datang ke rumah tersebut. Kemudian ibunya Boy memperkenalkan Ringo kepada ayahnya Boy, bahwa si Ringo inilah anak yang dulu ibunya dimantap-mantap oleh ayahnya Boy. Jadi si Ringo ini anak kandung ayahnya si Boy guys. Tak lama kemudian adegan dor-doran pun tak terhindarkan sampai yang tersisa hanya Ringo dan ibunya Boy. Tak lama dari itu pun ibunya Boy ngedor juga si Ringo Wadul. Namun Ringo juga sempat mendor ibunya si Boy. Lalu terlihat suasana seluruh isi rumah tersebut telah habis tanpa sisa. Kemudian di akhir film adegan flashback pun muncul di mana Ringo sempat memberikan sebuah paket untuk istrinya kepada teman satu kurirnya. Saat istrinya Ringo membuka paket tersebut, ia pun menangis. Dan film sequel ini pun tamat. Oke guys, itu di alur cerita film dengan judul Siklo. Gimana filmnya menurut kalian? Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin loncengnya juga. Oke, Mimin undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bangun dong! Tangan kamu, tangan kamu! Tangan kamu!